malam. Males, malas apa males? Males. Iya, malam. Mas Safia apa males? Iya. Safia malam. Kenapa males? Safia malam. Males. Safia malam. Nah, kegiatan kita kalau lagi selesai acara rumah kumpul-kumpul, ada Kak Al di sana, ada JJ jaga jarak, Om Sis, ini ada tim Medul dan sekali seperti mantan kekasihku. Lo. Lo. Bawa-bawa mantan, Re. Buka ya, mau. Mau punya tahu mantannya Kak Adul ya, Pak? Iya, mantannya dong, Kak. Tahu mantannya Kak Adul ya, Mang? Coba, biar sebutin satu mantannya Kak Adul. Shafia, my love. Tahu. Shafia, my love. Ini pasti doktrinnya Al sama Dul untuk Shafia gak suka BTS nih. Ya kan? Ya kan? BTLS. Pasti mau ditunjukin musik lain nih. Iya, BTLS. BTLS aja, The Beatles. Iya. Ini baru namanya musik dia. Apa dulu? Ini baru namanya musik. Tapi kita tau Beatles kan? Ternyata kita sadar-sadar kalau pas masih kecil kita tuh sering tidur di komputer yang nyalain lagu Beatles gitu. Jadi ya di kamar sini nih. Jadi ayah tidurnya nge-playlist Beatles itu. Jadi kita kayak mungkin masuk kerekam di otak kali. Videonya jangan yang ini dulu, videonya yang kartun. Oh, videonya yang Magical Mystery Tour. Kan kartun. Oh yeah. Cari something. Jangan yang live, cari yang I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Cari yang narik. Kayak ayah kan ngeracunin si Ali pakai lagunya Queen yang ada kartunnya. John Lennon. Wow, John Lennon. Fiap, John Lennon atau Justin Bieber? John Lennon. Hah? Dukuk? Ya, BTS dong. Paul. Oke. Jangan apa cukup. Paul McCartney apa V? Hah? Paul McCartney apa V? Ya. Ya dulu BTS dulu. Enggak, BTS bagus, cuman kamu tuh harus sebelum ambil buah dari pohon ketemu akarnya dulu, Via. Adiknya kamu mantan dulu sama adiknya itu. Kayaknya siapa mantannya? Iya. Tahu enggak? Sama-sama siapa dulu? Aku kan ini kita harus racunin via pakai Beatles sih. BTLS dulu masih berusaha. Nothing to get hung about. Bukan nangis dul, nggak mau dengerin Beatles dul, dipaksa sama dul nih. Gimana kalau bikin nangis dul? Dul nih. Bukan mau Beatles dul. Baru nih. Enak ya? Kakak ketiga bikin ulah, kakak pertama nangin, kakak kedua ngevlog aja. Bikin dokumentasi aja. Dulu minta maaf dulu. BTS aja dulu, jangan BTS. Ini kebanyakan Sgt. Pepper nih. Let me take you. Jangan BTS dulu, jangan. The BTS. BTS sampai nilai dulu. Enggak. Oh, ada dulu yang BTS Hejut. Ada. Oh, BTS Hejut. Ada. Cover. Ada kan? BTS. BTS sayang nih BTS. Enggak, Ma. Katanya mau BTS. Nah, ini BTS. Lo biar supaya ini BTS nih BTS. Enggak, Ma. Aku enggak mau. Tuh, betul. Jangan main jantung, jangan main.
Bintang jadi BTS ya? Waduh, kakaknya malah gabuin nih. BTS ya? Aku tim tengah ya, tim tengah. Gak tahu yang mana yang salah, gak tahu yang mana yang benar. Yang penting ketawa aja sama dokumentasi. Ini karena Dul mencoba meracuni Via dengan The BTS dari Inggris, tapi The BTS nya The Beatles. Kita coba, kita harus ngeliat Dul merayu, gimana kau merayu cewek. Coba Dul BTS kan? The BTS ya Dul. Itu John Lennon. Jung Lennon. George Harrison. Ganti fee. Binti siapa sih ya? Ayo dulu. Ya kabur dulu. Ya parah. Gimana dulu? Ya ternyata Adi tuh lebih suka BTS daripada Beatles. Dan itu fakta yang harus kita terima sekarang, bahwa BTS lebih ketop. BTS lebih ketop dari The Beatles. Aku aja kadang kalau YouTube lagunya John Lennon yang stand by me dulu. Enggak. Oh Queen. Ini dulu kesedihanku ya. Kenapa BTS ingin tahu dari John Lennon? Dulu aku merasa sedih pas. Kalau ini dulu sih ya? Dulu misalkan di YouTube judulnya Somebody to Love. Harusnya kan Queen. Tapi mau Justin Bieber sedih ya? Sedih juga. Kenapa John Lennon gak bisa tampil di YouTube lagi sekarang? John Lennon. Tapi tenang dulu. George Harrison. Berarti kita kita sebagai kakak punya PR dulu. Kenapa kalah sama BTS? Oke, kita gak apa-apa kalah sama BTS karena itu Safia adek yang cewek. Tapi kalau Ali, kita gak boleh kalah sama BTS. Karena aku tunggu kamu umur 6 tahun, kamu udah punya alam bawah sadar. Nanti aku racun kamu The Beatles. Kamu suka The Beatles atau BTS? Karena sekarang si Ali udah suka Queen, dia udah on the right track dia. Kalau Via nggak apa-apa lah cewek. Di Via sekarang lebih suka BTS daripada Beatles. Oke, sebagai kakak nggak apa-apa, aku terima aja. Zaman udah berbeda, mungkin sekarang BTS lebih ngetop dari zaman Lennon. Dari Strawberry Fields Forever. BTS lebih ngetop. PTLS. Dari Let Me Take You Down. I'm going to Strawberry Fields. Because I love you John Lennon. George Harrison. Jadi dulu tuh belum bisa menerima kenyataan bahwa sekarang kita BTS lah. Si dulu belum bisa menerima kenyataan kalau sekarang BTS lebih beken daripada The Beatles. Lebih keren sih enggak, lebih beken ya. Lebih terkenal. Ya Beatles boyband pertama lah. Ternyata kan boyband zaman now. Oke guys, segitu dulu hari ini vlognya bersama Al, Dul, dan El, dan Via, dan Tante Mulan, dan Ayah. Sampai jumpa di lain vlog. Semoga kita berjumpa lagi di lain vlog. Dan kita bersenang-senang lagi di video yang lain. Oke, sampai jumpa. Dadah. Halo guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya gue semakin semangat. Dan kalau perlu juga kalian share ke teman-teman kalian supaya teman kalian mendapatkan serunya kayak kalian. Dadah.